Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi pondok pesantren Bugen Al-Itqon di Kelurahan Klogasari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Presiden bersilaturahmi dengan sejumlah ulama. Kedatangan Jokowi langsung disambut pengasuh ponpes Bugen Al-Itqon, Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh, dan sejumlah ulama. Silaturahmi ini dalam rangka Hari Santri Nasional 2018. Jokowi mengawali pidatonya dengan menyebutkan kebesaran Indonesia. Ia juga menyinggung soal maraknya berita fitnah serta hoax di media sosial.